bisa diselamatkan. Langsung sari apa kembali. Jadi ini yang kedua, apakah bisa meng masih bisa diselamatkan. Langsung Sandi Akbar kembali. Aduh, Marco Jos 1-0 untuk Al Hidayah Bekasi. Sudah dilakukan. Kembali klik. Masih bisa diselamatkan. Kembali back ke tag. Kali ini tidak bisa melampaui net. Pemain-pemain dari junior 87 ini menjadikan 1-1. Sulit. Apa yang terjadi? 2-1. 2-1. 2-1 untuk Al Hidayah. Masih nomor punggung 11 Sandi Akbar. Jam sedia. Keras datangnya bola, diterima Sembora, angkat Soma. Teng. Masih bisa selamatkan. Lagi-lagi Sandi Akbar. Ya kalau saya tidak heran kalau Sandi Akbar nyemainnya seperti itu. Kalau yang nyemain saya heran. Ya karena itu Sandi Akbar. Kemana baik. Percaya kalau Sandi Akbar itu pemain tipe, masih muda belia, pokoknya karir cukup panjang itu. Makanya kami ingatkan untuk cewek-cewek yang nonton yang cantik, karena di sini ada Mas Sandi Akbar. Ternyata gandul. Ayo, sangel. Nah, di sini tuh kita kita awas Mas Rudi, hati-hati tangan di depan. Itu bola enggak kelihatan. Jangan sampai nempel Mikasa. Pokoknya hati-hati, tangan selalu di depan. Ya, jangan nih. Ya. Sut ya, masih bisa, ternyata ada yang net. Tuh. 6-3. 6-3. 6-3. Masih nomor 20. Sudah dilakukan. Angkat Rudi. Tinggi saja Soma. Kali ini Soma dengan cuma ditepis saja. Yaitu di pukul di atas ya Soma. Wah itu. Jadi bloknya tidak nyampe. Masih Soma. Terima. Lapangannya itu beda ya Pak Tulis sih, diratake ice. Ya itu untuk lapangan mau diratakan dulu itu. Bledos. Sulit. Nah kali ini tidak keras tapi nilainya sama. Ngeri tadi semacam dari Al Hidayah, variasi yang tidak diketahui oleh pemain dari junior 87 tahun-tahun bledos. Masuk Mas Andi. Awas ke. Kena ini, kalau masuk ya lah, kasih tambah nih. Nah, dilih sulit belum ngete. Ayo sama, ayo dudukan tutu sama sudah dilakukan, angkat tinggi kali ini berdos meneng. Ayo Mas Udi ya, 8 kita untuk pertandingan. Semoga cuaca untuk hari ini mendukung ya Mas Bule. Amin. Ya sekali lagi pemberitahuan kepada penonton yang bawa roda kendaraan roda 2, diharapkan jangan parkir di pinggir jalan. Memasuki area parkir yang panitia sediakan karena supaya tidak mengganggu lalu lintas lingkungan setempat. Terima kasih. Ya menaruh kenar dari
8-10. Aduh, mengaut. Los percaya, percaya aku mas, lo sampaian nengak. Tidak percaya aku. Aja. Ini. 12 langsung saja. 9. Itu kena rob lagi. Ayo Rudi. Itu malah bingung dan tidak terlihat. Rudi tumben pasingnya bagus. Pandi Akbar. Iya, iya. Yes, rebutan. Akhirnya 11-13. Iya, itu variasi seperti itu terus, itu bahaya pokoknya. Yang di belakang harus siap siaga. Karena bloknya juga tidak kelihatan, nggak tahu itu. Sulut Rudi masih bisa selamatkan. Angkat. Kali ini poin kembali 15-11. 15 sudah dilakukan. Aduh, iya. Imam, cuaca sangat panas sekali mas, saya percaya. Poin kemenangan 16-11. Saya selamat. Selamat belas angin ini mak malah pun jadi 12 kalau mau piye. Jadi kan 12 cukup jauh ketinggalan junior 87 ini. Mulai kelihat masih di blok oleh nomor punggung 20. Apa yang terjadi? Ya double 18-11. Untuk sementara Sandi Akbar diganti pemain nomor 23 karena sudah jauh nilainya. Rudi kali ini menyumbang satu buah angka. Wah, kali ini sudah menggandul atau tidak melampaui net saudara-saudara, menjadikan 13-19. Angkat sempurna quick kali ini. Memang si keyboard dari Alida ini cukup berbahaya, menjadikan 20-13. Nomor punggung 20 sudah dilakukan, diterima Rudi. Keras kali ini, masih bisa diterima pemain Albiasa. Kembali Soma. Wah, kali ini Soma kembali Soma. Masih bisa dikembalikan. Hebat. Ah, kali ini tidak bisa melampaui net dan menjadikan 14-20. Ya, pemberitahuan untuk pemain Pertoka dan Belgedes untuk mempersiapkan dirinya. Sekali lagi untuk para pemain Pertoka
atau belgedes untuk mempersiapkan dirinya. Lanjut Mas Jabrik. Kali ini terbaca nomor 24 dan di blok main-main dari junior 16-21. Salah. Bahasa bahaya. 17-21. Time out diminta dari Al-Hidayah. Sudah diparkirkan saja ke tenda warna kuning itu kiri, yaitu untuk parkiran motor. Rudi. Nah, itulah Rudi baru berani sekarang mukul bola-bola. Nilainya udah nipis, ayo. Lagi-lagi si nomor 16 si Kebot menghasilkan koin menjadikan 23-18. Nomor punggung 4 juga dilakukan keras ke belakang, terima sempurna, angkat Rudi lagi berat, nilai udah krisis lagi, jatuh. Poin jadi 24-19. Malah bablas ini. Poin dan menyisakan 20-19. Untuk set kedua dimenangkan dari Al-Hidayah Bekasi. Ya, kedudukan 2-0. Dan kami ucapkan selamat untuk Al-Hidayah. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih, yaitu dari Junior 87 yang telah sudi, yaitu mengikuti turnamen bola voli Merpati Cup 1 Karfas yang ada di Jatiladen. Ya, kita tunggu main.